bila kita berlakon, kita dah tahu karakter kita masing-masing. Jadi bila kita dah tahu karakter tu, kita tahulah apa yang harus kita sampaikan mengikut babak-babak yang yang disediakan. Tapi kalau ni, kita tak tahu tema dia apa, background dia apa, perjalanan ceritanya apa. So kita obviously kita akan paling apa sesuai untuk diri kita sebagai seorang pelakon adalah dialog-dialog biasa. Tapi bila kita harus insert elemen-elemen untuk melawak dalam dialog itu secara spontan tu memang kencing manis. Aduh, darah tinggi semua dia. Potong kaki terus. Tapi Datuk, cara Datuk cakap dia, walaupun dalam masa tu ada keluar ayat-ayat spontan yang kelakar tau. Kencing manis, potong kaki tau. Kelakar tu. Orang gelak jugalah sebenarnya. Liana Jasmine, obviously dia dah macam little sweetheart lah, macam mandi. Then she's very spontaneous, tapi tak tahu kalau dia boleh buat berlawak, dia boleh berlawak ke tidak. Macam Yusri ni, dia seorang pengarah, seorang pelakon dan berpengalaman. And dia pernah buat cerita-cerita ataupun filem-filem komedi. So mungkin dia akan lebih hebat daripada untuk dia episod yang Naim tu, saya tak tahu macam mana. Saya lagilah. Lagilah saya tak tahu apa nak buat kat stage tu. Tapi lepas tadi Datuk macam, ya, merendah diri apa tu. Datuk lepas ke semifinal. Selalu orang merendah diri ni, sekali air langsung dia bagi. Nanti pun boleh jadi satu isu. Apa isu dia pula, Datuk? Aaron tak kelakar kenapa dia boleh masuk semifinal. Alamak. Ini semua fan. Tak boleh. Jadi satu kontroversi ni. Ya. Isteri lah saya rasa. Isteri. Okey. Walaupun dia dah, kita nampak apa, dia dah slow sekarang. Antara Isteri ataupun Liana. Liana manja tu. Dia boleh melawak ke? Mana tahu manja dia tu yang melawak kan? Sebab dia kan rapat dengan papa dia, Afrin Syauki. So mungkin mentor dia boleh dapat tips daripada dia. Betul lah. Saya nak korek dengan siapa? Korek dengan Syah lah, Syah. Dia lawak kan dia? Okey. Kau ada kebuk kata-kata tu, Kata apa? Aku nak potong ni fans ni dia punya ni. Oh, kata. Ingat kata-kata pujangga. Bukan kata tu. Kata yang potong pagar besi tu. Hei, kita dah keluar dah ni. Nak masuk balik ke apa? Kita dah luar sekolah. Inilah masanya kita nak ambil kertas UPSR tu. Cikgu semua tengah sibuk buat pemeriksaan. Jadi mesti tak ada siapa yang jaga teacher's room tu. Kita curi dia paper. Lepas tu lepas ni, kita pergi doktor. Kita pergi MC. Kita cakap dengan doktor kita sakit hari ni. Jadi tapi kita dah prepare dah jawapan semua kat kertas tu, kita dah ada dah. Tak boleh menipu. Sebab jangan... itulah kau tak pandai-pandai tau. Kau nak sangat jadi orang baik sebab tu kau tak pandai. Tak boleh. Kita kena jujur, Wahab. Jujurlah. Aku tak nak jujur. Jadi, mak aku ajar aku, bila kalau kita pandai, kita pandai, kita nak pintar, kita harus gunakan pintar tu dalam apa sahaja keadaan. Jangan lupa sama-sama pakat tengok, pakat kelih, Ostar buka panggung. Sama-sama pakat tengok, pakat kelih. Kita melawak, kita berdrama, kita berlakon, Datuk. Boleh tengok hari Jumaat pukul 9 di Astro Warna. Saya support semua puak kita undi keluar. Puak kita tak saya pecah. Jangan undi keluar, Datuk. Kita melawak memang sedap. Aduh.